Selamat siang kawan-kawan YouTube. Hari ini Pak Tri mau kirim mobil ke Sumenep. Wah, ini ujung belum sih kalau Pura Madura itu? Agak mendekati ujung. Agak mendekati ujungnya. Apa ujungnya? Aneh-aneh. Oh iya. Halo Pak Marasan, mudah-mudahan nanti nonton video ini ya. Jadi ini Mbak Adel, karena kita cuma bertiga, jadi Mbak Adel yang videokan. Saya sama Pak Tri yang bergaya ya. Kita bakal kirim mobil satu unit Gen 2, hampir full upgrade. Jadi sudah dengan body kit, kemudian ada spoiler, double din sudah, peleknya juga sudah upgrade. Fog lampnya dia pakai body kit Galaxy, jadi fog lampnya juga fog lamp Galaxy begitu. Jadi full side kitnya juga Galaxy. Mobilnya ada di sebelah sana. Yeah. Ayo Mbak Adel, goyang videonya Mbak Adel. Sini, nah ini dia mobilnya. Kawan-kawan YouTube, inilah mobil yang akan dikirim Pak Tri hari ini ke kota Sumenep, Madura. Mobil ini adalah tipe Gen 2 warna putih metalik yang ternyata diberikan sentuhan sporty oleh pemiliknya. Sebenarnya sentuhan itu tidak terlalu banyak di bagian luar, tapi penambahannya sudah pas banget. Lihat saja body kit Galaxy yang dipasang di bagian depan serta sampingnya, kemudian dipadukan dengan velg racing ring 16 menjadikan mobil ini tampil sangat sporty. Sepertinya pembeli sengaja menyisakan beberapa bagian belum di-upgrade agar nanti bisa di-upgrade sendiri ketika mobil sudah dipegang. Nah, kemudian di bagian belakang mobil ini menggunakan spoiler tipe TRD. Tambahan emblem juga menjadi ciri khas agar mobil ini tidak nampak bekas taksinya. Sedangkan body kit belakang ternyata dia menggunakan tipe Piper. Perpaduan ini memang langka tapi tampil sangat menggoda. Teman-teman, inilah mobil yang akan kita kirim Bapak Marhasan dan rumahnya di Sumenep, Madura. Ikuti terus review singkat dari mobil ini yang akan kita lakukan bareng-bareng sama Pak Tri. Mudah-mudahan nanti mobil ini bisa menjadi referensi kalian untuk melakukan upgrade Vios Limo kalian yang ada di rumah. Di bagian belakang ya, kita mumpung ada di belakangnya, belakang dulu ya Pak Tri ya. Belakangnya ada spoiler, spoilernya TRD ya. Kemudian dia ada rear camnya, kamera belakang. Untuk bagian bawah, ternyata body kit yang digunakan justru body kit Piper. Tapi ini cukup menarik, perpaduannya langka, tapi lumayan lah bisa nambah kesan sporty juga di bagian belakang. Dan perpaduannya dengan spoiler jadi cocok. Di sini kita udah lihat di body kit sampingnya modelnya Galaxy. Kemudian untuk velg, dia pakai ring 16 velg X-nya Honda Jazz. Iya benar Pak Tri ya, X-nya Honda Jazz ya. Kelihatannya Honda Jazz Pak. Ini X-nya Honda Jazz. Kemudian untuk interior, saya langsung masuk aja ya. Pak Tri mungkin masuk sebelah sana. Monggo Mbak Adel, interiornya masuk aja. Interior tidak ada yang spesial sih, karena joknya masih pakai jok standar. Sementara untuk head unit pakai double din layar sentuh. Terus dia sudah pasang power window. Apalagi Pak Tri? Oh iya, alarm, ada alarm juga. Itu alarm yang model lipat ya, kayak punyanya Innova. Oke, power window-nya sudah. Terus kalau di depan, depan kita headlamp-nya headlamp ori ya, masih headlamp ori tapi polesan, jadi bening juga. Untuk fog lamp-nya seperti yang saya bilang tadi sudah dipasangkan sepaket sama body kit-nya yang tipe Galaxy juga. Tidak ada lengkap mesin mungkin bos. Kaca film depannya belum penuh ya, sesuai dengan pesanan sih sebenarnya. Nanti mungkin bisa ditambah sendiri sama pembelinya. Untuk mesin ya, mesin bersih, aki baru, standarnya sama dengan Gen 3. Semuanya baru, sudah disiapkan semua. Jadi ini mobil sudah siap kirim, kita akan kirim ke rumahnya Pak Marhasan hari ini jam 9 pagi berangkatnya ya. Oke, mohon ditunggu. Perjalanan berapa lama ya Pak? 4 jam Pak. 4 jam, penting. Dari sini ke Sumenep 4 jam. Kalau Pak Tri biasanya bisa separuhnya ya. Iya Pak Tri ya. Jadi teman-teman nanti ikuti perjalanannya Pak Tri sama Mbak Adel ke Sumenep. Mudah-mudahan nanti tidak ada hambatan apa-apa. Jangan lupa nanti Mbak Adel minta testimoninya pembeli ya, pemadasan ya.
Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Lepas ini, lepas itu, apalagi neon, neonnya itu lah ya, yang di bawah ini lepas ini, lepas ini, ini lepas ini, kadang ini lepas ini. Ya itu aja sementara untuk apa kelemahannya, cuma ya, itu aja. Oke, nanti kita konsultasi nanti di Surabaya ya, bagus lah, udah.